apa dah jadi? Tiada angin, tiada ribut, tiba-tiba rumah tangga pelakon veteran Mak Wan Lata yang dibina pada 22 Januari lalu dilanda badai. Dan hari ini, selepas genap 3 bulan berkahwin, Mak Wan atau Halimatun Sa'diah Muhammad Daud diceraikan suami Husin Dolah dengan talak satu. Laporannya bersama saya, Ali Topan Rajali di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Mak Wan tak dapat hadir pada hari ini. Pihak kami telah pun memaklumkan sekiranya tak dapat hadir, maklumkan dengan mahkamah dan bagi satu alasan yang munasabahlah memandangkan serahan saman telah pun sempurna. Memandangkan serahan telah pun sempurna, yang arif pada hari ini membenarkan untuk pihak plaintif lafaz talak satu tak ada Mak Wan tanpa kehadiran Mak Wan pada hari ini. Mak Wan maklum hari ini ada kes. 21 hari dalam 4, betul. Dan dia ada maklumkan kenapa tak dapat datang? Tak ada maklumkan. Cuma dia ada katalah dia tak dapat datang, cuma tak pasti alasan apa. Pada pakcik, perceraian ni satu perkara biasa pada pakcik. Jadi apa yang mahkamah telah selesai ni, syukur Alhamdulillah pada pakcik lah. Pada pakcik tak ada menyimpang apa-apa lagi. Dia cara dia, pakcik cara pakcik. Dia tak adalah nak apa ni dendam-mendendam ni, tak ada lagi. Pakcik agak syukur Alhamdulillah kita selesai dengan cara baik. Walaupun dia tak ada, pihak mahkamah mengetahui apa yang saya ungkapkan, cakap. Itu sajalah. Tengok dengan keadaan masa, buat masa sekarang ni, dalam masa edah ni, belum dapat keputusan lah. Jadi tengok mungkin besok ketenangan macam ni, kita pun belum tahu lagi padi. Tapi pada buat diri pakcik, pakcik kena bersabar dulu lah. Selama perkahwinan, pakcik dengan dia amat tertekan. Daripada awal sampai ke akhir di mahkamah. Memang tertekan. Perkahwinan memang salah satu yang tak rasa tak betul. Inilah punca jadi dia. Itu aja lah. Nak dicari persamaan, amat sukar. Kalau persamaan tu ada, dia orang tak ada berpisah. Bagi saya ini ketentuan Allah Ta'ala. Okay, Alhamdulillah, nampaknya Allah pemudahkan hari ini unsur perceraian walaupun Mak Wan tak datang. Sebenarnya perkara ni kami dah tunggu dah dalam lebih kurang sebulan. Daripada mereka tak ada sefahaman dah dan tak ada tolak ansur dan tak ada hormat menghormati dah. Jadi saya pun rasa lebih baguslah ayah berpisahlah secara betulnya. Dan saya pun tak sangka benda nak berlaku. Saya minta maaf pada keluarga, belah Mak Wan semua. Kami ni terpaksa buat benda macam ni sebab kami tak boleh nak terima daripada apa yang berlaku sekarang ni. Cuma kami minta daripada pihak keluarga, daripada ayah saya, saya minta maaf sebab sebetulnya umur ayah saya yang dah 70 lebih ni, dia patutnya dapat yang seorang yang lagi bagus lah yang untuk menjaga dia. Tapi itulah Allah nak bagi saya pada yang macam ni untuk dugaan. Terima. Apa sebenarnya yang berlaku? Apa yang, kalau akak mungkin boleh cerita sikit apa yang akak, ayah cerita dengan akak ke, mungkin ada sebab-sebab tertentu? Adalah sebab-sebab yang tertentu, tapi apa yang saya pasti dia memang tak ada tolak ansur lah. Maknanya tak ada hormat dalam terhadap suami. Dan sebenarnya kami pun ada buka laporan polis ya. Saya ada buat laporan polis sebab dia ada mengganggu kami lah maknanya. Dan dia fitnah ayah dan saya, dan kami ada buat laporan polis dalam beberapa hari lepas. Dan rasanya saya rasa biar pihak polis lah yang tentukan nanti macam mana. Sebab yang terbarunya kami dapat semalam daripada pihak belah Mak Wan lah. Maknanya dia ada buat menghantar benda-benda mesej yang tak sepatutnya kepada ayah saya, ugutan lah maknanya. Jadi kami tunggu pada pihak polis dan pihak lawyer saya. Okay, so mungkin selepas 3 bulan berkahwin, so mungkin akak sebagai anak mungkin mengenali Mak Wan pada awalnya macam mana orangnya, kak? Ya Allah, saya yang pilih dia, saya yang bawa dia masuk keluarga. Saya tak ada keluarga yang besar. Saya ingat saya sangat menghormati dia ya. Dan anak-anak dia, keluarga dia, saya terima dia untuk ayah saya. Pada awalnya saya tengok dia memang sangat baik, macam mana yang dia berlakon dah di dalam TV. Tapi itulah, belum sampai 3 bulan pun dah nampak caranya. Jadinya
saya pun tak boleh nak cakap macam mana lah. Lebih kurang rasa sedih sebenarnya. Sedih lah saya rasa. Macam sebelum ni ada tular video di mana Mak Wan mengamuk datang ke rumah ayah. So mungkin adakah benda tu adalah betul ataupun macam mana? Dia ada datang. Memang ada datang lah benda tu kat rumah. Saya ada buat laporan polis juga sebab ayah saya tinggal seorang. Jadi saya tak dapat berhubung dengan dia sebenarnya. Sebabnya saya tak dapat hubungi dia melalui SMS ataupun telefon dan dia pun tidak menghubungi saya. Jadinya saya tak tahu apa sebenarnya yang berlaku sebenarnya kalau ikutkanlah daripada dia, pihak dia. Tapi apa yang saya tahu daripada ayah, memang kita tahulah dia tak ada sefahaman lagi.